Ini adalah adegan pembunuhan yang sebenarnya. Setiap tahun di bulan September, sejumlah besar lumba-lumba di Jepang ditangkap oleh nelayan ke Teluk Rahasia. Mereka memegang alat penusuk ikan, bunuh lumba-lumba, kemudian mengambilnya naik ke atas kapal. Seluruh air berwarna merah. Di dalam lembah gunung, suara lumba-lumba terus bergema. Karena untuk menyembunyikan kebenaran berdarah ini, konstruksi pemerintah daerah bangun museum lumba-lumba di kota. Ada begitu banyak gambar yang indah. Tamu tak dikenal datang ke sini untuk berkunjung. Pemikiran naif bahwa ini adalah surganya lumba-lumba. Direktur Louis dan pakar lumba-lumba Rick bertekad untuk memotret dengan gambar ini. Publikasikan kejahatan tempat ini kepada semua orang. Tapi baru masuk kota, kemudian mereka diikuti. Dan jalan menuju teluk juga ditutup. Juga siapkan tanda peringatan yang melarang masuk gunung terdekat situ. Selalu ada nelayan dengan pisau yang berpatroli. Jangan biarkan mereka memahami situasinya. Polisi datang ke pintu. Mulailah bertanya kepada mereka tentang tujuan datang ke sini. Juga peringatkan mereka. Jangan memasuki area terlarang. Dini hari berikutnya, di permukaan laut tiba-tiba muncul lebih dari 10 perahu. Nelayan memasukkan batang logam ke dalam air. Pada saat yang sama gunakan batang besi untuk mengetuk ujung logamnya. Karena lumba-lumba adalah hewan dengan pendengaran sangat sensitif terhadap suara. Ketukan ini membentuk dinding suara. Mengejar lumba-lumba ke pantai. Kemudian gunakan jaring untuk menangkap. Dini hari berikutnya, penjinak hewan dari seluruh penjuru seluruh dunia ada di sini. Pilih lumba-lumba yang tepat untuk tampil. Tapi yang tidak terpilih akan dikirim ke pelabuhan rahasia. Dibunuh secara brutal. Tapi pembunuhan di teluk itu, Rick tidak bisa merekamnya. Karena warisan tidak pantas ini telah menjadi rantai komersial besar. Seekor lumba-lumba digunakan untuk pertunjukan. Bisa jual paling mahal 150 ribuan USD. Dan lumba-lumba mati akan dibawa ke pasar besar. Dijual seharga 600 dolar masing-masing. Manfaat besar ini dibagi oleh pemerintah daerah dan nelayan. Ketika keuntungan mereka terancam oleh Rich, mereka mulai menggunakan metode ekstrim. Serangan. Satu rekan punya Rich. Saat sendirian, dibunuh oleh mereka. Kemudian Rick membawa serta reporter BBC, The Times, Time. Tapi dihentikan oleh nelayan. Semua orang bereaksi. Rick akhirnya mengerti. Dia dipaksa untuk membentuk pasukan. Dia datang lebih dulu. Seorang pengrajin yang bekerja di industri cetakan. Membuat pakaian item dapat menyembunyikan kamera rahasia di dalamnya. Bentuk batu. Kemudian undang ke juara dunia menyelam. Manny dan istrinya. Mereka menghela nafas. Bisa menyelam hingga kedalaman 90 meter. Hanya bisa menyelam ke dalam air, pasang kameranya. Simon berasal dari latar belakang militer. Bantu mereka tetap aman. Raja petualangan Charles dengan pengalaman beragam. Selain itu, mereka juga menggunakan kamera sensor suhu khusus. Dan satu helikopter. Sebuah pesawat ruang angkasa tak berawak berbentuk lumba-lumba. Setelah periode persiapan penuh, Rick akhirnya mendapatkan timnya. Kali ini mereka harus bisa merekamnya. Adegan tersembunyi dari pembantaian berdarah ini. Ini adalah film dokumenter yang tidak normal. Karena jika ketahuan, seluruh pasukan mereka akan dalam bahaya. Ini adalah film 2010 yang memenangkan penghargaan film terbaik di Academy Award ke-82. Pantai Teluk. September tahun 2008. Kru syuting pergi ke Taiji di Jepang untuk hari pertama. Telah diikuti oleh orang lain. Ada puluhan mobil aneh. Mulai mengikuti satu demi satu. Ada orang di pinggir jalan tanpa niat baik. Tangkap setiap gerakan mereka. Beberapa hari kemudian, tim Rick baru tahu. Orang yang mengejar mereka itu kepala Departemen Kepolisian. Pada awalnya, tim fotografi berpikir pihak lain mengambil gambar dengan hormat. Tapi setelah dua hari negosiasi, pihak lain mengeluarkan selembar lagi. Dipenuhi dengan bintik-bintik merah di peta. Ada beberapa tempat yang tidak boleh masuk. Bahkan tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar. Termasuk lokasi menangkap dan membunuh. Teluk Dolphin. Tepi teluk rahasia ini sebagai benteng alami. Ketiga sisinya adalah dinding batu. Hanya ada satu jalan masuk. Jalan masuk penuh dengan kawat berduri. Rick sendirian
merangkak ke gunung seberang. Melihat dari jauh, sulit dipercaya. Setiap tahun ada sekitar 20.000 lumba-lumba di tempat yang begitu indah terbunuh. Hari berikutnya, mereka berpura-pura datang untuk mengambil gambar lebih dekat dengan Dolphin Bay. Tapi kamera baru saja muncul. Kemudian banyak nelayan mengepung. Tidak berhenti menggunakan kuatan badan. Maju ke fotografer. Saat ini di laut. Perahu menangkap lumba-lumba. Sekarang juga. Lumba-lumba yang berjuang. Berenang ke arah mereka. Ini seperti meminta bantuan. Setiap kali ia naik ke atas untuk bernafas. Ada noda darah panjang di belakang. Setelah beberapa perjuangan. Lumba-lumba tenggelam. Tidak muncul lagi. Hari itu sekelompok nelayan diam-diam berjalan menuju teluk lumba-lumba. Mulai memeriksa kedalaman air. Ada juga patroli di gunung. Sepertinya membunuh lumba-lumba lagi hari ini. Crew shooting mulai beraksi. Seluruh rencana terbelah dua. Dapatkan gambar dan suara. Setelah negosiasi selesai, mereka memutuskan untuk menjatuhkan pengukur suara. Turun ke pulau lumba-lumba. Pada malam hari, setiap anggota mereka memasukkan nomor telepon kedutaan ke dalam kaos kaki. Pencegahan kemalangan. Mereka kehilangan jejak di jalan. Melarikan diri dari patroli. Akhirnya sampai di teluk lumba-lumba. Tapi dua penyelam baru saja masuk ke air. Lalu ada cahaya dari senter di pantai. Untung meteran sudah terpasang. Kelompok itu pergi dengan lancar. Dini hari berikutnya, polisi datang lagi. Tapi tidak ada bukti, jadi hanya bisa pergi. Rick berikutnya menginstal kamera tersembunyi di dalam batu. Di pantai berbatu tekuk lumba-lumba. Pagi harinya, di kamera lihat api. Adegan pembunuhan lumba-lumba yang kejam dimulai. Orang-orang di sana berkata, membunuh lumba-lumba adalah tradisi Jepang. Ini seperti orang makan sapi dan kambing. Orang Jepang makan lumba-lumba. Tapi ketika Rick datang ke Tokyo untuk wawancara, maka tidak ada satupun orang Jepang mengetahui tentang membunuh lumba-lumba. Untuk daging lumba-lumba lebih menakutkan. Begitu banyak lumba-lumba yang mati. Dibawa kemana saja? Ini adalah fasilitas pembunuhan lumba-lumba paling besar di dunia. Taiji, Jepang. Setiap tahun ada sekitar 20.000 lumba-lumba dibunuh secara diam-diam. Kemudian jual ke tempat lain di negara ini. Tapi orang Jepang belum pernah mendengar tentang membunuh lumba-lumba. Juga belum pernah makan dagingnya. Karena daging lumba-lumba memiliki merkuri tinggi lebih 2000 ppm. Lebih dari yang diizinkan oleh peraturan nasional 0,4 ppm. Begitu banyak daging lumba-lumba. Kemana saja? Crew shooting melanjutkan. Beli beberapa orca di supermarket Jepang. Tapi setelah tes DNA, ternyata ini sebenarnya daging lumba-lumba. Mereka tidak hanya menyamar, juga menjual daging lumba-lumba di museum lumba-lumba. Pelanggan yang tidak tahu kebenaran akan menonton lumba-lumba tampil dan makan daging lumba-lumba demi keuntungan. Ketua kota Taiji bahkan jual daging lumba-lumba murah pun tidak laku untuk kantin sekolah. Tahun 1970, ada lumba-lumba bunuh diri di akuarium karena lumba-lumba adalah hewan yang sangat cerdas. Mereka memiliki kesadaran seperti manusia. Pernapasan mereka dilakukan secara aktif. Di bawah tekanan besar untuk tampil dan berlatih. Lumba-lumba itu menolak untuk bernapas di dalam air. Kematian dia membuat Rick tiba-tiba sadar. Dia mengatakan umur normal lumba-lumba adalah 45 tahun. Tapi lumba-lumba di akuarium hanya hidup kurang dari 7 tahun. Adalah penjinak terkenal. Dia mulai keberatan dengan tangkap pertunjukan lumba-lumba dan bunuh mereka di seluruh dunia. Tahun 2008, Rick dan kru penjaga ikan menyusup ke Taiji, Jepang. Bahaya merekam proses membunuh lumba-lumba. Dan dunia sedang mengatur Kongres Konservasi Lumba-Lumba Global. Perwakilan Jepang dengan bangga berkata, mereka telah mengangkat teknik memancing nelayan. Jadi kurangi waktu mati lumba-lumba. Saat ini Rick membawa proyektor pergi ke konferensi. Di layar pemutaran, adegan Jepang diam-diam menangkap dan membunuh lumba-lumba. Meskipun dia dengan cepat dibawa pergi oleh keamanan, tapi mereka akhirnya mengungkapkan rahasia teluk lumba-lumba.
untuk semua orang. Hari itu delegasi Jepang dikecualikan dari Asosiasi Perburuan Paus, Lumba-Lumba Global. Ini adalah film dokumenter 2009. Tekuk. Kontroversi dibuka. Dalam skala dunia. Mengarah ke gelombang besar. Meskipun jumlah lumba-lumba yang terbunuh telah berkurang. Tapi pembunuhan besar-besaran di tekuk lumba-lumba, Dolphin Bay, masih berlangsung.